Coffee or potatoes. Nah, ini kita bakal unboxing lagi Tag All Stars ya. Kita masih punya Picatum yang kita belum dapat. Kayak kemarin Dream League target kita sih emang tinggi ya, SR, tapi ini tuh kita targetnya cuma Picatum. Picatum yang RR aja nggak apa-apa. Satu pack itu satu RR loh, dan kita masih belum dapat. Jadi ya kita nggak bisa berhenti, kita langsung aja harus unbox lagi ini Tag All Stars. Ya siapa tahu bisa jadi juga ya deck Picatum versi Jepang, ya buat main lucu-lucu. Oke, langsung aja kita unbox, let's go! Oke, sini kita udah punya boxnya. Ini berarti yang ketiga ya, kita unbox ya. Hati-hati kalau pakai cutter. Kita masih nunggu ini ya, card list. Aku nggak tahu sih, by time video ini di-upload, card list sudah ada belum ya? Kalau misalnya ternyata udah ada, berarti aku kalian tahu aku record ini sebelum card listnya keluar. Soalnya begitu card listnya keluar, aku udah mulai mau bahas konten kompetitif ya. Pasti teman-teman yang nungguin konten kompetitif udah pada mulai bosen nih liatin unbox-unbox. Biarpun yang demen-demen gacha pasti seru-seru aja liatnya ya. Oke, kita mulai dari pack pertama kita. Kita ada Zorua, Flareon, PG, Malamar, Tag Team Kasumi, Kanan, Bisling. Foil pertama kita ada White Kyurem, Ha! Zoroark, Ha! Rayquaza GX. Ini baru ya, kita belum pernah dapat ya sebelumnya. Habis itu energinya Water. Ini aku nggak mau pack pertama dapat sesuatu yang wah lagi sih ya. Ha! Oke, belum. Kita baru dapat Rayquaza GX. Masuk ke pack kedua. Seperti biasa ya, aku bakal masukin box ini di Tokopedia, Tokopediaku. Bakal stoknya terbatas, cuma ada dikit karena ya ordernya juga susah ya. Jadi langsung aja cus ke Tokopedia, Hype Potato, Volcanion, Absol, Ha! Alolan Ninetales, Ha! Energy Down, Oke, Ha! Oh, Pokemon Communication. Ini bagus ya. Ada deck yang make, yang aku lihat itu Chandelure. Aku pengen juga tuh bikin decknya. Mudah-mudahan aku jadi main TCGO ya. Kita masuk ke pack ketiga, Pokeballnya tersentil dan goyang-goyang. Tokon, Limiao, Water Turtle, Lost Mikisa, Fire Crystal. Aku nggak tahu, udah nggak ngatap gatpack lah ya. Yang penting Picatum sih sekarang. Habis di video terakhir dikerjain bener-bener kayak ha. Oh belum, Microzone. Ha, Koopa. Ha. Aku nggak salah lihat ya. Oh my gosh! Kita dapat gold card. Gold card. Oh my gosh. Gold card Mewtwo Mew GX Tag Team. Gila, gold card pertama kita. Gold card Pokemon ya. Sebelumnya kalau yang Dream League kita udah pernah dapat Suiren Fishing Rod. Tapi wah ini gila sih. Ini oh. Ini pool yang paling keren kita di channel kayaknya sampai saat ini ya. Wow. Ini aku harus langsung taruh di sini. Aku lupa kita tadi GX juga aku taruh di bawah karena aku bener-bener pengennya tuh Picatum di otak tuh cuma Picatum. Tapi kita dapat Mewtwo Mew Tag Team GX Gold Card. Wow, aku bener-bener nggak ini sih, sangat nggak menyesal narik kartu itu. Itu kayaknya kartu paling mahal di set ini ya. Kayaknya iya deh, nanti aku coba cek ya. Itu kalau nggak salah tuh sejutaan lebih ada kali. Tsubo, Ninetales, ah gila, Custom Catcher, Fire Something, Porygon Z, Speedum, Zeraora GX, Fire Energy, dan Zeraora. Taruh di belakang.
Wah, gila sih. Wah. Aku nggak tahu mesti ngomong apa lagi, kayak kita belum dapat tag team biasa tapi digantikan oleh gold card. Wow. Simply wow. Litten, Eevee, Esper, Salazzle, Mysterious Treasure, Cherish Ball, Mewtwo, Reverse Holo, bukan Reverse Holo ya, Holo Rare, Kartana, dan GX-nya, ha! Wah, Buzzwole Feromosa, Utlapis back to back. Energinya masih belum ya, kita belum dapat energi SR-nya. Oh, Inner Sleeve kok habis, kita buka baru sekalian, kasih lihat nih yang aku pakai ya, Ultimate Guard Resize Fit. Wow, 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 wow. Gila sih. Gila, 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 gila. Kita masuk ke 5 pack terakhir. Ngaruh gak packnya? Ini berantakan banget. Oke, okay. Kiko, Pidgeotto, Zenigame, Jujutsu Detective, Parasect, Netball, Zapdos, Assault Thunder, ha! Kamex, Blastoise. Ini juga kita baru dapat ya. Ini box ketiga baru kita dapat. Padahal Holo Red lu biasanya lengkap dalam satu box. Sisanya, ha! Wow, Ultra Necrozma GX. Terus energinya masih belum. Tapi kita dapat Acrobike Foil ya. Oke, GX-nya tag team kita cuma keluar Feromosa ya sama Muesli ya. GX-GX-nya juga kita hari ini dapat Ultra Necrozma sama Rayquaza yang kita belum pernah dapat sebelumnya. Ini sisa 4 pack lagi. Natu, Cleffa, Meowth, Triple Acceleration Energy, Mina, Giovanni's Exile, Yveltal, Melmetal. Ha! Ah, kita dapat Mewtwo lagi. Ini box pertama tuh dapat, box kedua dapat, box ketiga dapat plus goldnya. Kita udah punya playset. Wah! SR Energy juga. Fighting ya kali ini kita dapat, beda dari sebelumnya. Kita belum pernah dapat energi yang fighting sebelumnya. Wow. Masa beneran kita buka 9 ya lengkapin. Should we even do that? 9 box loh, minimal. Minimal 9 box beda semua. Aku mulai carried away ya, gara-gara dapat Mew dan Mewtwo GX yang emas tadi. Aku sekarang mulai agak bingung-bingung. Kita tinggal punya 3 pack lagi dan target kita masih belum keluar. Pikarom, Pikarom, apa kabar Pikarom? Pikarom, Pikarom, di mana kamu? Aku mencarimu. Ada yang tahu lagu itu nggak? Tahu lah ya. Kayak semua orang Indonesia yang suka Pokemon pasti tahu lagu itu. Meltan, Alolan, Vulpix, Kambik, Pokemon Communication, Lucia, Mimikyu, Stakataka, wow, Prism Pajachi! Yeay, lucu banget ya. Gemes tuh gambarnya. Oh my god. Terus, oh, tag team. Tag team lucu-lucu lagi, kita dapat quartet lucu-lucu. Super gemas, energy, psychic, poipole, inner sleeve. Kyo tag team ini kayaknya di Jepang keluarnya pertama di sini bukannya? Aku agak lupa. Situ lucu banget. Terus kita punya Jirachi Prism Star. Aku masih ngarep dapat Jirachi Star Witch lagi ya, karena aku beneran pengen bikin Pikarom yang versi Jepang buat main lucu-lucu. Tapi gimana main Pikaromnya kalau misalnya kita nggak dapet Pikarom coba? Tinggal 2 pack. Mungkinkah di 2 pack terakhir ini ada Pikarom? Kita lihat sama-sama. Hoppip, Poipole, Blitzel, Counter G. Ini, wah ini belum pernah dapat juga nih. Recycle Energy, Whimsicott, oh Articuno. Kita kayaknya belum pernah dapat juga. Udah deh di pack box pertama ya. Ha! Giratina and Lucario Melmetal Tag Team GX. Diikuti Energy Electric dan Tsubotsubo.
Ini nih yang menegangkan nih. Tinggal satu pack terakhir. Kita udah buka 3 box dan 2 box ya, sama ini box ketiga. Kalau misalnya ini masih nggak dapet Picarom, pusing sih. Kita 3 box, kita targetnya sesimpel itu. Ini aku mulai curiga Pokemon tuh punya ini juga ya, desire sensor. Dia tahu kita nyari apa, terus dia nggak mau kasih yang kita cari gitu. Kayak, wah, itu sangat annoying. Tapi nggak bisa, nggak apa-apa. Kita harus percaya kita. Oh, Stellar Witch kan? Oh, Jirachi ya, Stellar Witch. Kita memohon kepada Jirachi dulu. Kita bisa nggak dapat nih ya, Picarom ya. Jirachi Stellar Witch ini ternyata mahal loh. Kita tadi aku accidentally ngelihat ada kuning-kuning di pojok kiri atas. Ini possibly attack team GX. Akankah itu Picarom? Apakah Jirachi akan mengabulkan? Kita langsung ha! Bukan. Macam-macam. Aku sekarang dihantuin sama dia ya. Gara-gara aku kemarin lupa ini, lupa sleeping, lupa nyebut juga. Terus sekarang aku dihantuin. Kayak, oh my gosh. Itu PHP banget sih tadi. Kelihatan pinggirnya ada kuning-kuning ini ya, tag team GX ini. Kukira, aduh mungkin lah. Mungkinkah ini Picarom? Mungkinkah habis dapat Jirachi Picarom beneran? Gila, iya. Ini aku dikerjain, aku merasa dikerjain sih. Meskipun box ini bagus banget ya. Kita dapat gold card dan goldnya gold card yang bagus. Tapi aku tetap merasa dikerjain. Kita masih belum punya Picarom loh. How is that even possible? Oke, kita recap dulu karena kartu-kartunya keren banget kali ini. Oke, let's go. Oke, di recap kali ini kita bakal lihat kartu-kartu apa aja yang kita dapat. Sarina, Giratina, Articuno, Staka-taka, Melmetal, Yveltal, ini kita baru pertama dapat. Kamex, Blastoise kita juga baru pertama dapat. Articuno, Kartana, Mewtwo, Spiritomb, Porygon-Z, Koopa, kayaknya baru dapat juga deh. Magnezone, Absol, Volcanion, Zoroark, White Kyurem. Terus kita juga dapat Jirachi Stellar Witch ya. Wah ini, aku seneng banget sih, ini bakal kepake buat deck. Kita dapat Prism Star-nya Jirachi. Habis itu kita punya Regular GX, Rayquaza, Ultra Necrozma, Zeraora, Ninetales, Alolan ya. Terus untuk GX Tag Team kita mulai dengan Buzzwole Feromosa. Terus kita punya Mew and Mewtwo Tag Team, Mew 3, Cleo Baby, Lucario and Melmetal, sayanganku, Marshadow, Machamp, GX Tag Team. Terus untuk Energy SR kita punya Fighting Energy. Terus ini dong, Gold Card, Mew and Mewtwo. Kebalik ya, Mewtwo and Mew, GX Tag Team Gold Card, UR. Wow, ini keren banget sih. Ini collectible piece yang luar biasa. Aku nggak tahu mesti bilang apa ya. Gila. Tapi kita masih belum dapat Picarom. Jangan lupa kasih jempolnya. Kalau jempolnya banyak, aku bakal unboxing Tag All Stars lagi. Jangan lupa subscribe juga. Nyalakan loncengnya supaya kalian tahu kalau Hyper Potato ada video baru. Kalian bisa langsung nonton, enjoy unboxingnya, enjoy competitive content, dan sebagainya. Oke, sekian untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out.